Jadi hari ini guys, saya juga hari ini guys, saya mau bagusin dongkrak ini. Nah ini bukan kayak dongkrak ini ya. Selamat siang guys. Jadi hari ini saya mau dandan dongkrak ini. Jadi dongkrak ini sama ini beda ya. Nah jadi kalau ini istilahnya, kalau kita mau buka kayak istilahnya dongkrak gini kan diputar pakai kunci apa. Nah ini, kalau yang ini enggak ada. Ini sistemnya di sini pakai speed ya. Nah ini. Jadi juga ini enggak bisa di apa ini. Ini kalau kita udah lepas ini udah dilepas, ini bisa ditarik, kita buka sama ini juga. Jadi kalau yang ini enggak bisa. Jadi ini udah dilas mati ini. Jadi sekarang saya coba dulu untuk membuka ini. Ini dongkrak ini belum pernah saya bongkar kayak gini. Tapi sekarang kita coba dulu. Jadi masalahnya dongkrak ini teman-teman ya, ini sama aja sih istilahnya kayak dongkrak biasa. Ini dongkrak ini nggak mau naik ini. Ini speednya. Nah ini. Nah ini karetnya seal. Cara melepas ini ya, ini sebenarnya kalau nggak apa istilahnya, kalau nggak ini udah karatan, sebenarnya kalau nggak karatan dia ini enak dibuka ini. Jadi ini nih kotor dia. Jadi ini harus dibersihin dulu semua nanti.
Nah, jadi ini udah dibersihin ini ya, teman-teman ya. Jadi sekarang ini tinggal masang aja. Emang tadi kotorannya tadi banyak ini. Jadi kita mau kalau mau bersihin dalamnya ini susah, soalnya ini dilas. Jadi kita sekarang main semprot aja. Nah, ini apanya? Ini saya masukin ya. Jadi ini masukin ke sini. Nah, ini. Ini agak serat masuknya karena oli nggak ada ya. Jadi masang ini jangan sampai kebalik. Masang ringnya. Jadi yang pertama dikasih. Yang pertama ini ya, ini masukin ke sini. Banyak seal. Lalu ini, sesudah itu. Terus yang ini ya. Nah, jadi ini udah selesai ya. Tinggal masang pompa. Ya. Sekarang kita tinggal ngasih oli. Nah, jadi sekarang saya coba dulu. Ini olinya masih dikit ya. Ini dikunci. Nah, udah. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Teman-teman, nah, dongkraknya ini udah naik ini. Jadi buat teman-teman yang menonton video saya ini, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe videonya. Terima kasih.